Shalom, salam berkat sukacita buat saudaraku sekalian. Kali ini kita akan membahas satu topik, kenyamanan. Nyaman itulah yang kita dambakan. Karena nyaman itu adalah bentuk ketentraman batin. Hidup kita sebenarnya, saudara, sudah difasilitasi oleh Tuhan dengan kenyamanan. Cuman kadangkala manusia tidak pernah merasa puas. Ia diberikan kekayaan oleh Tuhan masih tidak puas. Ia diberikan rumah yang bagus masih tidak puas. Dia pengen lebih. Dia diberi kendaraan, diberikan mobil masih tidak puas. Pengen lebih dan lebih lagi. Saudara, kalau kita menuruti segala keinginan kita, maka rasa puas, rasa nyaman tidak akan kunjung datang. Yang ada adalah keinginan yang terus bertubi-tubi datang, sehingga keinginan kita itu menjadi liar, dan akhirnya pikiran kita dikuasai oleh keinginan, dan keinginan batin kita yang ingin supaya hidupnya terus mendapatkan segala sesuatu lebih dari orang lain. Maka orang yang memiliki keinginan liar seperti ini, dia tidak pernah akan mendapatkan rasa nyaman. Kurang ia. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau Tuhan telah dudukkan kita pada kenyamanan hidup, teruslah bergaul karib dengan Tuhan, teruslah bergaul akrab dengan Tuhan. Biarlah hidup kita boleh menikmati rasa nyaman, tetapi kita tidak kehilangan Tuhan. Nikmati rasa nyaman, saudara, dan Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.